Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat foto untuk best friend forever. Nah, klik file, lalu new, lalu ambil kertas A4, image, edit, bukan image, image rotasi, ambil 90. Nah, setelah itu kan jadi seperti ini. Lalu ambil teks, ambil tulisan, buat tulisan B F F B F F. Nah, Ctrl A, pilih teks yang bagus, Ctrl T seperti ini misalnya. Nah, oke, saya memakai teks ini, apa namanya ini, super retro. Nah, setelah itu, setelah buat tulisan seperti ini, kita ambil foto yang akan dimasukkan. Misalnya yang pertama adalah foto ini. Nah, lalu sesuaikan, lalu klik kanan, klik clipping mask. Nah, maka dia akan jadi seperti ini. Dan sesuaikan. Oke, jadi kita sesuaikan. Oke, tidak apa-apa. Jadi ini sesuaikan saja. Nah, setelah itu kan ini agak tertutup, jadi bisa kita ambil ini dan delete. Nah, jika ini tidak mau di delete, ambil ini, lalu ini, klik Ctrl, keduanya Ctrl E. Kita keluarkan ini dulu, rilis, klik Ctrl, keduanya Ctrl E, lalu delete. Nah, langsung bisa delete kan. Lalu ambil bagian ini, klik clipping mask. Nah, setelah itu ambil untuk huruf F, misalnya ini ya, ini. Nah, kayaknya saya salah dalam pengambilan foto. Seharusnya fotonya tegak. Nah, misalnya ini. Oke. Nah, usahakan untuk pengambilan foto adalah foto yang portrait ya, agar dia tidak seperti ini. Jadi, klik ini lagi, rilis, Ctrl E dan hapus, delete dan delete, Ctrl D, lalu ambil bagian ini, delete, Ctrl D, lalu klik kanan. Nah, seperti ini. Dan untuk F selanjutnya, klik, tekan saja fotonya ini. Nah, ini harus fotonya harus tegak ya, agar dia jelas. Nah, misal ini. Setelah itu seperti tadi, ambil ini, klik Ctrl E, lalu hapus. Ctrl D. Nah, lalu klik kanan, klik clipping mask seperti ini. Nah, dan ini sesuaikan saja sama fotonya. Jika tidak tampak, pilih foto yang lain. Nah, misalnya saya sudah seperti ini. Nah, lanjut, dan ini bisa kita ambil bagian stroke dan drop shadow agar dia tampak timbul seperti ini. Lalu buat tulisan di sini, misal base, Ctrl A, lalu ubah paling atas, release, nah buat tulisannya di sini, best friend forever misalnya.
buat nama-namanya atau kebersamaan. Misalnya Anka, nama grup teman-teman. Nah, apa seperti ini. Jika tidak, ini bisa diubah dengan teks yang lebih bagus atau yang sesuai dengan keinginan. Nah, saya menggunakan tulisan yang seperti ini saja. Ctrl T dan siap. Nah, jadi beginilah, sangat mudah, simple, tapi keren. Jadi nanti di save kan. Save JPEG. Lalu coba kita lihat, open, lalu pilih ini, klik paste, dan ambil terus ini dan tarik ke bawah, Ctrl T dan sesuaikan. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Oke, sepertinya ini terlalu lebar. Nah, Ctrl T. Oke, jadi nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Wow, keren kan? Jadi begitulah caranya membuatnya, sangat simple dan estetik. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.